berdoa dulu ya. Kelas bisa dipimpin berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, pasar silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita baca Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk di hari esok maupun untuk kedepannya. Doa dimulai. Doa jangan pernah diakhiri. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya, Pak Syar. Oke, anak-anak, saya absen terlebih dahulu ya. Atta? Ya, Bu. Zia? Ya, Bu. Atta, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Mina pengen tanya terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak tentang teknoprener? Kata teknoprener, ada yang tahu nggak? Sebelah sini ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Sebelah sini? Nggak tahu. Saya tahu. Oke, Cinta, gimana menurut kamu teknoprener itu? Jadi, teknoprener itu pemanfaatan teknologi untuk membantu suatu usaha. Oke, jadi kita akan membahas tentang wirausaha, ya, wirausaha di bidang teknologi, ya, terutama pada jurusan kita desain komunikasi visual. Oke, saya sebutkan tujuan pembelajarannya ya, biar kalian tahu apa sih target belajar pada hari ini. Oke, yang pertama adalah peserta didik atau kalian mampu memahami tentang pengertian sikap profil teknoprener bidang desain komunikasi visual dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi nanti saya berharap setelah materi ini kalian bisa presentasi tentang materi hari ini. Kemudian peserta didik mendeskripsikan tentang peluang usaha di bidang desain komunikasi visual. Untuk sumber belajar pada pertemuan hari ini, saya sudah menyiapkan beberapa video, kemudian modul dan beberapa game. Kalian bisa fleksibel memilih sumber belajar yang sesuai dengan mood kalian hari ini. Modulnya bisa kalian lihat di Google Drive. Buka dulu Google Drive yang sudah saya share di grup WhatsApp grup kita. Sudah tahu ya Google Drive-nya? Sudah, Bu. Kalian sudah memilih sumber belajar yang sesuai kalian. Saatnya kalian mempelajari sumber belajar tersebut. Silakan ya. Kita coba sambung baca ya. Untuk kewirausahaan adalah seputar teknoprener ya. Oke, dalam kelompok mas saya Pak Firosa, saya dari Sentral Bisnis Surabaya, Mas Firosa. Jadi saya mau tanya Pak, di bidang fotografi itu kan kalau mau foto kan musim-musim mana Pak? Nah, satu tantangan kalau kita baru mulai adalah itu, job foto memang musim-musiman. Jadi kalau memang salah satu faktornya adalah ketika ada jadi berbanyak relasi ya? Yes, relasi ya. Thank you, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Ilham ya. Dan nanti kalau mau tanya-tanya lewat Instagramnya ya berarti ya? Ya, makasih ya Nana. Ya, kita lebih semangat ya setelah kita tadi berkegiatan. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Oke, semangat ya. Semuanya berdiri di sini. Mengerjakan tugas presentasi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi kelompok sini game ya, kalian juga buat game yang sama dari PPT aja yang simple. Kemudian kelompok video juga presentasinya lewat video. Kemudian yang kelompok modul bisa membuat PPT atau PowerPoint singkat tentang materi hari ini. Siap kalian? Akan mempresentasikan hasil dari belajar kami yaitu profil pertama ada pengertian teknoprener. Teknologi yaitu teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah tugas presentasi bab 1. Oke, seorang yang
pada momen tertentu disebut dengan profesi. Halo, ada yang mau nanya dari saya juga? Saya. Ya, saudara Pasar. Kita cek jawabannya ya. Jawabannya. Ayo mari. Kita akan menggunakan aplikasi Quizzes untuk mengecek apakah kalian sudah paham belum tentang materi pada hari ini. Belajarnya banyak banget Bu, dari game, terus PPT, dan audio. Jadi kita lebih ke tipe audio visual. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini tuh seru dan mudah dipahami karena undang praktisi fotografer dari luar, komunikasi lewat Zoom, kita sudah mendapatkan materi pembelajaran secara maksimal. Coba saya tanya dulu ya, siapa kira-kira setelah pelajaran ini ada nggak ingin jadi apa gitu? Oke, saya tanya dulu ya, coba Zidane, kira-kira setelah materi hari ini kamu pengennya profesi apa? Atau pengen wirausaha apa? Wirausaha Bu. Ya wirausaha, oke. Nanti kita belajar entrepreneur juga kan Bu. Nanti saya inginnya ya membuka jasa desain atau hal-hal yang berhubungan dengan itu sih Bu. Oh, jasa desain ya, desainer ya. Oke, setelah memahami pelajaran pada hari ini, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Ketua kelas, silakan pimpin berdoa. Doa jangan pernah diakhiri. Terima kasih, Pak Sa. Baik, anak-anak, pertemuan pada hari ini sudah berakhir. Jangan lupa piket kebersihan kelas ya. Saya akhiri, mohon maaf jika saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.